Berbagai macam lomba digelar guna memeriahkan penerimaan siswa baru SD Muhammadiyah 1 Ngaglik yang berada di Dusun Klidon Mantren, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman pada 4 Maret 2017. Bertemakan unjuk bakat anak hebat, beberapa lomba digelar, antara lain lomba mewarnai, hafalan surat pendek, dan fashion show. Acara ini melibatkan sebanyak 200 siswa-siswi TK dari wilayah sekitar sebagai peserta lomba. Dalam rangka untuk mensukseskan penerimaan murid baru di SD Muhammadiyah 1 Ngaglik ini, diselenggarakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah lomba-lomba, diantaranya lomba mewarnai, lomba hafalan surat pendek, dan lomba fashion show. Juga di panggung dipentaskan kebolehan anak-anak dari SD Muhammadiyah 1 Ngaglik ini, sehingga dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan nanti mampu menarik perhatian bagi murid-murid TK, terutama yang ikut lomba di sini, untuk bisa masuk menjadi murid SD Muhammadiyah 1 Ngaglik ini. Acara yang terselenggara atas kerjasama antara wali murid SD Muhammadiyah 1 Ngaglik, Dikdasmen, PJM, PJA, pimpinan cabang Muhammadiyah, dan pimpinan cabang Aisyah berlangsung meriah. Terlihat antusias para peserta saat mengikuti perlombaan. Secara maksimal, mereka menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Selain bertujuan untuk menumbuhkan bakat dan minat serta mencintai seni, kegiatan ini sekaligus sebagai upaya memperkenalkan keberadaan SD Muhammadiyah 1 Ngaglik kepada masyarakat umum. Tahun pertama kita sudah alhamdulillah mendapat 2 kelas dan insya Allah untuk tahun ke depan kita mendapatkan 2 kelas berikutnya. SD kita ini bekerja sama atau dalam bimbingan SD Muhammadiyah Condong Catur. Dengan penuh bimbingan, insya Allah SD kita akan lebih maju ke depan. Walaupun masih tergolong sekolah baru, namun SD Muhammadiyah 1 Ngaglik berupaya untuk terus mengembangkan sejumlah fasilitas maupun metode pembelajaran. Bekerjasama dengan SD Muhammadiyah Condong Catur, SD Muhammadiyah 1 Ngaglik menerapkan kurikulum yang sesuai dan nantinya diarahkan untuk membentuk generasi yang cerdas secara intelektual maupun cerdas dalam akhlak. Kita mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Ngaglik dan sekitarnya untuk bisa berbondong-bondong, marilah anak-anak bisa disekolahkan di SD Muhammadiyah 1 Ngaglik ini dengan biaya yang sangat relatif murah.